Saudara-saudaraku, pemirsa Gandemayu Channel yang suka benda-benda unik, benda-benda bertuah, para pecinta bambu unik dimanapun berada seluruh Nusantara, salam Rahayu, salam Nusantara, salam Boara Bolangker juga. Kali ini saya kembali hadir dalam session benda bertuah. Saya mau berbagi salah satu benda yang unik dan langka yang bisa kita temukan, ya. Ini adalah fosil bambu ampel kuning, ya. Jadi sebelum saya membahas lebih lanjut, jangan di skip ya video ini. Bagi para pecinta benda bertuah, juga para pemirsa yang baru hadir, ya. Jadi apa fosil? Fosil adalah kayu ataukah tumbuh-tumbuhan yang membatu, ya. Artinya kayu bambu yang membatu. Kenapa bisa membatu, ya? Kenapa bisa jadi batu, ya? Itu prosesnya. Pertama, karena di mana bambu ataukah kayu itu tumbuh, tanah yang ada di sekitar itu mengandung banyak belerang, ya. Jadi kenapa di Bali jarang sekali ditemukan fosil kayu, ya? Karena tanah di Bali tidak banyak ada yang mengandung belerang. Kalau saudara kita yang ada di Jawa, mungkin Sulawesi juga Kalimantan, ya, banyak menemukan fosil kayu. Itu karena tanah di sana banyak mengandung belerang, ya. Jadi kalau ada mata air yang mata airnya panas, itu kemungkinan besar akan kita temukan fosil gitulah. Ya, ini ditemukan oleh saudara saya di dekat mata air panas, ya. Ini bambu ampel kuning, ya. Bambu ampel kuning. Ya, fosil bambu ampel kuning, ya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, itu terjadi karena di sekitar banyak tanah itu mengandung belerang. Kemudian dibuktikan dengan adanya mata air panas, ya. Ini ditemukan oleh saudara saya di dekat air panas, ya, sungainya. Mata air panas gitu, dekat dengan pura juga. Jadi secara logika fosil itu terjadi karena tanah mengandung belerang. Kemudian kalau kita berbicara dari sudut pandang benda bertuah, benda yang mempunyai kodam atau goib, jadi sudah jelas apapun itu, kalau tanpa izin Hyang Maha Pencipta, Hyang Maha Kuasa, atas manifestasinya Hyang Maha Wenang, Hyang Maha Kuasa yang menciptakan juga saudara-saudara kita di dunia lain, ya. Mungkin saja roh-roh suci, atau mungkin saja di sana ada terpendam senjata atau keris yang memiliki banyak kodam di zaman dahulu. Kemudian di sekitar itu tumbuh bambu. Jadi bagi yang percaya dunia gaib, benda bertuah, jadi setiap benda mempunyai energi, ya. Setiap benda punya energi. Jadi bambu ampel kuning kalau kita tanam di perkarangan rumah pun, suasana menjadi menjadi pagar gaib, namun energinya sangat panas. Ketika saudara-saudara, para pemirsa Bolangker, juga pencinta bambu unik, pecinta benda bertuah, juga para pemirsa yang baru hadir walaupun tidak mengkoleksi atau suka dengan benda bertuah, jika menemukan benda atau fosil
Bambu ampel kuning ataukah bambu ampel kuning yang unik bercabang logo Sukmo Pemengkang Jagat atau lain sebagainya, itu bambu ampel kuning energinya sangat keras ya, energinya sangat keras, namun bagus untuk pagar gaib, pembersih, penetralisir tempat-tempat angker, juga untuk pengasihan dan kerezekian, juga bisa digunakan sarana untuk seperti ini, bisa dibikin seperti ini. Namun sebelum itu memohon kepada sang penghuni di tempat itu ditemukan ya. Jadi ini teman saya kemarin menemukannya dekat dengan pura, dekat dengan mata air panas, langsung ditemukan, langsung diambil. Jadi karena saking senangnya, jadi lupa dia memohon izin. Kemudian 3 harinya dia kepalanya sakit, kemudian bertanya kepada orang pintar, kemudian inilah penyebabnya. Jadi kembali memohon ya, apapun itu milik alam, kita pun kalau mengambil perlu memohon ya, artinya ada mas kawinnya atau maharnya gitu ya. Jadi fosil bambu ampel kuning dan fosil-fosil apapun itu sangat langka dan sangat sulit dicari di daerah Bali. Kenapa? Karena daerah Bali kebanyakan tanahnya itu artinya tidak banyak mengandung belerang. Biasanya ditemukan dekat-dekat dengan air panas. Jikapun ada di tempat dingin ditemukan fosil, itu berarti kehendak Yang Maha Kuasa. Jadi itu lebih keras energinya. Artinya di tempat yang tidak banyak mengandung belerang tanahnya pun ada fosil, berarti itu sesuatu yang mungkin memiliki energi yang lebih ya. Jadi tips untuk para bolangkar, para pecinta bambu unik, juga benda bertuah, juga para pemirsa yang mungkin baru berminat ataukah hadir dalam menyimak video ini. Jadi apapun itu yang unik, yang langka, itu tanpa kehendak Yang Maha Kuasa itu pun juga tidak bisa ya. Jadi intinya logikanya, fosil bisa terbentuk karena tempat itu mengandung banyak belerang. Jadi secara fungsi atau khasiat, bagi yang suka mengkoleksi benda bertuah, sudah saya jelaskan tadi ya, fosil bambu ampel kuning atau fosil bambu yang lainnya itu memiliki energi penghasihan, pagar gaib, bisa menetralisir energi negatif ya, bisa dipakai pagar gaib pengasihan ya, bisa juga digunakan untuk menetralisir energi negatif dalam bentuk mungkin bisa digunakan untuk blessing ya, memohon kepada Yang Maha Kuasa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian ini bisa direndam ya, kemudian direndam dengan air yang didapat dari mata air, kemudian itu bisa digunakan untuk mandi atau meraut ya. Ya itu begitu. Jadi jika menemukan seperti ini ya, seperti yang saya tadi jelaskan, memohon kepada sang pemilik, apapun itu yang ada di alam pasti ada pemiliknya. Kemudian langkah kedua yang bisa dilakukan adalah ya, ikatlah dengan benang putih sebagai simbol untuk menetralisir ya. Kemudian bisa ditaruh di tempat kita sembahyang ya, sebagai pagar gaib. Kalau ingin membuat seperti ini ali-ali ya, bisa juga dipotong dipakai ali-ali ya, di bawah ini ditaruhin benang putih seperti ini ya, dengan tujuan agar energinya netral gitu ya. Karena ini kalau bentuknya fosil bambu ampel kuning itu energinya keras, artinya keras itu terkadang kalau kita gak bisa mengendalikan juga membuat kita emosional tingkat tinggi gitu ya. Tapi kalau kita bisa mengendalikannya, itu bisa menjadi pagar gaib. Jadi bisa digunakan benang putih seperti ini untuk mengendalikan, artinya menetralisir ya. Namun sangat bermanfaat, sangat berguna untuk pagar gaib dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau menemukan ini, saudara-saudaraku para pemirsa, direndam atau dibasuh dulu di mata air ya, carilah mata air di sekitar sebelum dibawa pulang, dibasuh dulu, kemudian memohon biar netral, sampai di rumah bisa diikat seperti ini ya. Sekian dulu, terima kasih bagi yang sudah menonton, yang sedang menonton, juga para pemirsa, saudaraku dimanapun berada,
Salam Rahayu Nusantara, semoga sehat selalu. Apapun itu benda bertuah, apapun itu benda yang unik dan langka, itulah ciptaan Hyang Maha Kuasa atas manifestasi beliau yang ada di alam ini. Jadi tetaplah yakin dan tetaplah percaya dengan kebesaran Hyang Maha Kuasa. Jadi ini benda-benda bertuah itu hanyalah sarana, hanyalah prasarana yang diciptakan oleh beliau, yang bisa digunakan oleh manusia, manusia yang percaya atau manusia yang melakukan dunia pengobatan atau manusia yang menolong sesama. Jadi mereka akan dengan mudah mendapatkan seperti ini ya. Jadi sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Like, share, and komentar, juga subscribe yang belum. Oke, salam Rahayu Nusantara. Dan bina ya roko san ciupang nang san muredan dupe dan bina meroko ciupang gelah terus kekucekan keruka lara pati nak megejan lakar mewali tolong dilola lori tong telat tola lo la lo de lo la ling talot tola lo le lo le lo le la lo le talot tola la lo la le do la le lo la ling duwe tan bina maroko siupang terus kekucekan dupe dan bina mereka dan siupang gelah terus kekutan juga duka lara lan padi duka hidup jadi suka duka lara pati nama kejang mula pemari nama